Halo Sobat Nobar, kembali lagi bersama Nobar. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Biar lebih sehat dan imun kalian semakin oke, Nobar akan menemani kalian dengan menceritakan alur dari film KGF Chapter 1 yang rilis pada tahun 2018 kemarin. Film ini menceritakan tentang bocil miskin yang tadinya hidup sangat merana, kini berhasil menjadi gangster yang paling berkuasa dan paling ditakuti di seluruh India. Kok bisa? Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia intronya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan melihat pemerintah India secara resmi menarik buku yang baru saja diterbitkan karena mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Buku itu berjudul El Dorado. Di tempat lain, seorang wartawan tampak sedang membaca buku itu. Dan ternyata penulisnya adalah seniornya. Dia kemudian ditugaskan untuk mewawancarai penulis buku ini. Inilah isi buku El Dorado dan film KGF atau Kolar Goldfield dimulai. Pada tahun 1951, pemerintah datang ke sebuah tambang bersama Surya Vardhan untuk mengecek sebuah batu yang unik. Ternyata batu itu diselimuti lapisan emas. Vardhan yang melihatnya sangat terpesona. Seketika ia jadi haus kekuasaan dan tiba-tiba pasukannya menembak seluruh pejabat pemerintah yang ada di sana. Tidak jauh dari tempat itu, lahir bayi laki-laki yang diberi nama Raja Krishnapa Beria. Waktu terus berjalan, Raja tumbuh bersama ibunya di pemukiman kumuh. Sedangkan Vardhan menjadi penguasa tambang emas dengan dalih tambang kapur yang telah ia sewa selama 99 tahun. Ratusan orang menjaga tambang itu dan lebih dari ribuan orang menjadi pekerja paksa. 10 tahun telah berlalu sejak kelahiran Raja. Ibunya sakit parah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak punya uang sama sekali untuk mengobati ibunya. Karena sudah tidak kuat lagi, ibunya pun berpesan dan berharap agar anaknya bisa jadi orang yang sukses, agar tidak seperti dirinya yang sangat miskin. Kini Raja hidup sebatang kara. Tanpa sengaja, ia bertemu pengemis yang langsung menasihatinya. Jika ingin sukses dan kaya raya, maka ia harus menjadi penguasa. Tanpa pikir panjang, Raja langsung pergi ke Mumbai untuk mewujudkan mimpinya, daerah yang telah dikuasai oleh Sethi selama bertahun-tahun. Di sana, Raja memulai karirnya sebagai penyemir sepatu. Suatu hari, bosnya mengumpulkan seluruh anak buahnya. Ia bertanya, siapa yang berani membeli pelajaran pada polisi yang sering mengganggu bisnis mereka. Dengan perlahan, Raja mengangkat tangannya, dan ia pun mulai beraksi. Tiba-tiba dia berhenti, lalu kembali menemui polisi itu. Dengan lantang, ia berkata bahwa namanya sekarang adalah Rocky. Tanpa diduga, anak buah Sethi yang mengetahui itu langsung menangkapnya, lalu menyerahkannya pada si Sethi. Dan ternyata, itu memang tujuan si Raja, atau kini akan kita panggil Rocky. Tahun 1978, terjadi perang antara Amerika melawan Uni Soviet yang membuat harga emas semakin melonjak. KGF yang dipimpin oleh Vardhan menjadi semakin berjaya. Dalam mengelola tambang emasnya, ia dibantu oleh 5 orang. Kamal, pengelola bisnis tambangnya. Rajendra Desai, distributor emas. Andre, penguasa wilayah barat. Guru Pandian, pejabat yang membantu mengurus birokrasi. Dan adiknya yang bernama Andera serta kedua anaknya, Virat dan juga Garuda, yang memiliki pasukan pribadi. Suatu hari, tiba-tiba Vardhan terkena stroke. Ia tidak bisa apa-apa selain rebahan di tempat tidur. Untuk mengamankan bisnisnya, ia pun memutuskan Adira untuk menggantikannya. Tapi tidak disangkanya, Garuda tidak menerima keputusan itu, dan ia memulai pemberontakan.
Sementara itu, seseorang bernama Inayat Khalil berusaha untuk menguasai Mumbai dengan menyelundupkan emas menggunakan 6 perahu. Dalam misi itu, ia dibantu oleh Dilawar. Tapi ada satu orang yang ditakutinya. Siapa lagi kalau bukan si Rocky? Sebenarnya, anak Dilawar telah berhasil menggantung si Rocky. Tapi ia yang mengetahui itu justru sangat ketakutan. Karena inilah yang terjadi. Dengan tenang, ia mengejar anak Dilawar hingga ke pelabuhan lalu menggantungnya di sana. Rombongan perahu yang akan sampai pun langsung berputar balik setelah melihat ada Rocky di sana. Beberapa hari kemudian, bosnya si Seti yang mendengar bahwa Rocky lebih ditakuti daripada dirinya berniat untuk menyingkirkan si Rocky. Tapi tiba-tiba, Andre yang menguasai wilayah barat datang ke sana. Ternyata tujuannya datang ke sana adalah untuk menugaskan Rocky dalam sebuah misi. Andre berjanji akan memberi kekuasaan di Mumbai menggantikan si Seti jika ia berhasil menjalankan misi itu. Seketika, rencana Seti pun langsung berantakan karena kini ia justru jadi bawahannya si Rocky. Orang-orang yang setia pada Rocky akhirnya memberi dukungan padanya. Apalagi imbalannya adalah menguasai Mumbai. Sesampainya di kota Bengaluru, tempat ia menjalankan misinya, ia melihat seseorang sedang dipukuli. Ternyata yang memberinya perintah adalah wanita bernama Rina. Rocky pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Para pengawal Rina pun tidak tinggal diam. Ternyata Rina adalah anak Rajendra Desai. Jika ingin mendapatkannya, ia pun juga harus menghadapi Kamal terlebih dahulu. Beruntungnya, Rina tidak menyukai Kamal. Rocky diberitahu misinya, yaitu menghabisi Garuda. Rocky mengiyakannya begitu saja tanpa mengetahui tujuan misi itu dan siapa Garuda itu. Pada strategi yang disusun, ia harus menghabisi Garuda saat di perjalanan mendatangi sebuah acara. Bahkan saat Rocky meminta fotonya, Rocky hanya diberitahu bahwa ia akan tahu mana Garuda saat semua orang berkumpul. Sementara itu, Kamal mendatangi Rina dan berjanji akan menangkap orang yang memukuli anak buah mereka tanpa ia tahu bahwa Rocky adalah bagian dari mereka yang ditugaskan untuk membunuh Garuda. Kamal mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Rocky di sebuah hotel. Rina pun juga tak mau ketinggalan. Tapi tidak disangkanya, Rocky malah langsung menarik Rina masuk dan hampir mengajaknya belajar praktek biologi. Tapi niatnya ia urungkan karena harus menghadapi anak buah Kamal. Rina pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Tapi tanpa diduga, supirnya telah diajar oleh Rocky dan kini ia yang akan mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, Rocky berusaha merayunya, tapi Rina tidak peduli. Hingga tiba-tiba, Rocky melihat ibu yang menggendong anaknya dan rotinya terjatuh di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, ia yang teringat ibunya langsung menghentikan mobilnya agar roti itu tidak terlindas. Orang-orang pun langsung memaki-makinya, tapi semua terdiam setelah ia mengeluarkan pistolnya. Dengan perlahan, Rocky turun dari mobilnya lalu mengambil roti itu untuk diberikan pada si ibu. Dengan lembut, ia berkata, "Di dunia ini tak ada prajurit yang sekuat ibu." Rina yang mengetahui itu hatinya langsung tersentuh. Ia yang sedang melanjutkan perjalanan dihentikan oleh puluhan polisi yang mengawal puluhan truk pembawa emas. Tanpa pikir panjang, Rocky bergegas menaiki truk karena ingin mencari tahu dari mana emas itu berasal tanpa diketahui oleh Sirena. Sesampainya di sebuah gudang, dia langsung menghabisi semua penjaga dan mengecek kotak itu. Tapi ia belum juga mendapat informasi apapun.
Waktu terus berjalan dan pilkada pun telah terlaksana. Guru Pandian kembali terpilih. Sementara itu, Rocky kembali bertemu Rena dan para pengawalnya, termasuk si Kamal. Semua orang menodongkan senjata ke arahnya. Rena memberi syarat, jika menginginkannya, maka dia harus bisa menyentuhnya. Karena merasa tidak mungkin, ia pun berjalan pergi. Semua orang di sana pun langsung menertawakannya. Tapi tiba-tiba... kini dengan mudah ia bisa menyentuh si Rena. Tapi ia tidak melakukan hal itu untuk menghargai Rena sebagai seorang wanita. Tidak lama kemudian, ayah Rena datang ke sana. Ia memberitahukan bahwa Rocky adalah anak buahnya yang bertugas menghabisi Garuda. Sekaligus dia ke sana untuk menyusun strategi bersama si Rocky. Karena Rocky menolak rencana sebelumnya yang beresiko mengorbankan banyak orang tak bersalah. Setelah berunding, mereka sepakat untuk menghabisi Garuda saat pelantikan Guru Pandian. Hari pelantikan telah tiba, semua orang telah berkumpul. Mereka telah siap untuk melaksanakan misinya, tapi tanpa diduga. Misi mereka ternyata telah terbongkar. Dengan tenangnya, Garuda berjalan menunjukkan patung yang dibuat khusus untuk mengenang kejayaan ayahnya. Tapi ternyata saat dibuka, itu adalah patung dirinya yang ingin membuat kerajaan lebih besar daripada ayahnya. Untung saja, Garuda tidak menghabisi Rocky dan para pemberontak lainnya. Dia hanya memberi keretakan dan memberitahu bahwa ia bisa menghabisi siapapun kapan saja ia mau. Sebagai tanggung jawab kegagalan misinya, Rocky hampir ditembak oleh si Kamal. Namun tiba-tiba Rocky mengangkat tangannya, seperti yang dilakukannya saat masih kecil. Sebagai pertanggungjawabannya, dia bersedia masuk ke markas Garuda untuk menghabisinya di sana. Di pemukiman dekat KGF, para pasukan KGF sedang menangkap para warga sipil untuk dijadikan budak. Tidak lama kemudian, Rocky datang ke sana dan ia pun mulai beraksi. Setelah menghabisi pasukan itu, Rocky masuk ke dalam truk dan menyamar menjadi tahanan. Kita kemudian akan melihat kebiadaban KGF ini. Seluruh warga yang dijadikan budak akan ditato menggunakan besi panas. Hari pertama ia menjadi budak telah tiba. Di sana Rocky bisa melihat istananya Garuda. Ia bersama pekerja lain kemudian turun 900 meter ke bawah tanah. Di sana Rocky menemukan batu yang diselimuti emas yang membuat tersadar bahwa emas yang selama ini dikawal polisi berasal dari sini. Dia melanjutkan mencari informasi agar bisa masuk ke istana dari anak-anak yang bekerja di sana. Beruntungnya, ia menemukan beberapa akses untuk masuk ke istana Garuda. Tapi sialnya ada peraturan. Siapa saja yang berani melewati batas, maka akan... Rocky yang terus berusaha mencari jalan menuju istana Garuda mendapat informasi bahwa ia harus melalui maintenance room. Setelah mendapatkan jadwal bekerja di maintenance room, dia lalu mengambil peta menuju istana Garuda. Dia kemudian meledakkan truk untuk memberi kode pada Andre dan tim lainnya bahwa ia masih hidup. Garuda sangat kaget mengetahui ada keributan di budak-budak yang belum pernah terjadi selama ini. Tanpa pikir panjang, Vanarama mengumpulkan seluruh budak dan mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak ada yang mengaku membuat keributan itu. Rocky sangat ingin membela mereka semua, tapi ia tidak bisa melakukannya karena berisiko penyamarannya ketahuan dan misinya kembali gagal. Tanpa diduga, ada pekerja yang menyerahkan dirinya. Ia mengorbankan dirinya demi melindungi istrinya yang sedang hamil. Tidak lama kemudian, istri pekerja itu melahirkan. Rocky pun bertekad untuk melindungi bayi itu. Apalagi saat ini nyawanya terancam karena hanya bayi laki-laki yang diperbolehkan untuk dilahirkan di sana.
kekejaman para pasukan Garuda tidak ada habisnya. Seseorang kakek yang ketahuan buta dibawa ke ruangan bawah tanah untuk dihabisi karena dianggap tidak berguna. Ngerinya, mereka terlebih dahulu membuat permainan. Piring siapa yang ditabrak, maka dia yang akan berhak untuk menghabisi si kakek. Rocky yang melihat itu sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, dan ia pun mulai beraksi. Rocky lalu menyuruh seluruh budak di sana untuk membakar para penjaga yang telah ia habisi. Hal itu agar semangat mereka untuk melawan kekejian yang terjadi di sana semakin membara. Garuda yang mengetahui kekacauan ini jadi sangat marah. Ia mengancam akan membakar semua pekerja di sana. Sementara itu, Adira terpaksa membunuh Far dan ayahnya sendiri untuk menggagalkan rencana Garuda. Mengetahui itu, Garuda langsung bersiap untuk menyembelih 3 anak buahnya sebagai tumbal kematian ayahnya. Tanpa ia sadari, seluruh budak yang dipimpin oleh Rocky mulai beraksi. Mereka memutus seluruh aliran listrik agar bisa masuk ke istana. Kembali pada Garuda yang telah siap melakukan penumbalan 3 anak buahnya. Sebelum ditumbalkan, mereka dicelupkan ke dalam air lalu dipenggal. Tapi saat tumbal ketiga, tidak disangkanya tumbalnya menghilang. Ternyata tumbal ketiga itu adalah si Rocky dan ia pun langsung. Ratusan penjaga dan ribuan pekerja seketika terkejut melihat kejadian ini. Rocky telah berhasil melaksanakan misinya. Tidak hanya itu saja, tapi ia telah berhasil mendapatkan tempat di hati ribuan para budak yang siap mendukungnya untuk menjadi penguasa. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian film ini? Film ini ternyata masih ada lanjutannya karena ternyata dia hanya dijebak. Ia kemudian dianggap sebagai penjahat terbesar di India. Dan ini baru bab pertama dari buku El Dorado yang tadi diceritakan. Ada yang penasaran gak sama kelanjutannya? Kalau video ini rame, nanti akan kita lanjut film lanjutannya. Kalau gitu langsung aja, gak perlu lama-lama lagi. Share video ini, like juga, komen sebanyak-banyaknya dan juga... Kamsha. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.